Pringsewu, Lampung, Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu, FKWKP, Peduli Anak Yatim Piatu. Kami atas nama Lembaga Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu sengaja kembali melakukan kegiatan Jumat Berkah atau kegiatan positif seperti berbagi kepada Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah Umum Mukmin Aisyah binti Abu Bakar yang bertepatan di Kelurahan Bajariso, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, 25 Maret 2002. Acara ini dihadiri langsung Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu, Bapak Suherman. Saya sangat mengapresiasi kegiatan FKWKP yang sangat mulia. Bangga dengan kegiatan hari ini karena sebagai umat muslim harus saling berbagi, ucapnya. Tambahnya lupa juga saya ucapkan terima kasih Hari Pers Nasional yang ada di Kabupaten Pringsewu. Semoga kinerjanya semakin baik dan bisa lebih bermanfaat untuk semua orang. Bambang Hartono menambahkan, kami akan terus melakukan kegiatan seperti ini. Inilah bentuk kepedulian FKWKP kepada orang-orang yang benar-benar patut kita bantu. Semoga apa yang diberikan menjadi berkah untuk kami, Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu, dan juga bermanfaat untuk Panti Asuhan Muhammadiyah, katanya. FKWKP juga memperkenalkan, selain kami adalah profesi sebagai wartawan, kami juga bergerak pendampingan hukum dan sosial, tegasnya. Saya hormati Bapak Ketua Dewan Ikatan Pringsewu Pak Herman bisa menempatkan waktu pada hari ini untuk melaksanakan Jumat Berkah, di mana Jumat Berkah ini kami sampaikan ke pondok artinya di sini sebagai Umul Mukmin Asia bin Abu Bakar pimpinan cabang Muhammadiyah Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lampung. Semoga yang kami berikan ini menjadi berkah, Pak, menjadi amal ibadah kami semua, dan tujuan kami sebenarnya sini untuk memberikan support kepada adik kami yang di sini tetap semangat belajar menjadi anak yang berguna bagi agama bangsa negara. Dan itu saja yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya. Juga yang saya hormati Ketua FKWKP Bapak Bambang Hartono beserta jajarannya, ada sekjennya Bapak Herman, ada juga Pak Junior dan teman-teman sekalian yang hadir di sini. Pertama dan yang paling utama selalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dikawali alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Tidak ada halangan suatu apapun sehingga kita bisa berkumpul ke Panti Asuhan dengan melihat langsung anak-anak yang ada di sini, yang mudah-mudahan ini menjadi pengobat rindu ya untuk anak-anak menjadi pabrik kebahagiaannya sendiri. Yang selanjutnya rekan-rekan dari FKWKP ini bukan PNS, bukan pegawai negeri, bukan pejabat negara, tapi masih bisa bersama sama menyisihkan, ya, menyisihkan rezeki walaupun itu, tapi ikhlas, keikhlasan itulah yang menjadi dasar modal. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih yang akan diberikan. Mohon doanya aja kita semua diberikan kesehatan. Amin. Di sini. Dan ini juga berkaitan langsung dengan hari ulang tahun seluruh wartawan yang ada di Kabupaten Pringsewu dan seluruh wartawan yang ada di Indonesia. Maka notabene kita sama-sama, tidak semua
Pak Jawa itu bergelut di bidang yang pasti banyak yang positifnya, walaupun ada juga yang negatif. Ini intinya kita bisa melihat kepedulian dari teman-teman wartawan yang ada di Kabupaten Kecil yang secara satu. Salah satunya dari FKWKP dengan memberikan yang sedikit, tapi ini ikhlas luar biasa lah itu. Saya ucapkan terima kasih juga ya. Dan saya alhamdulillah, saya bukan anggota FKWKP, tapi saya salah satu yang mungkin diambil ya, ada perannya lah sedikit-sedikit anggota kehormatan. Kalau disuruh anggota kehormatan, insya Allah. Dan saya mengapresiasi, mengapresiasi teman-teman. Artinya, ayo kita sama-sama peduli dengan anak yatim piatu, karena itu kewajiban umat muslim ya, untuk memelihara ataupun memberikan pengayoman kepada anak-anak yatim piatu. Jadi sehingga mendapat kebahagiaan itu menjadi amal ibadah pahala yang luar biasa, insya Allah ya. Nah itu ya, Pak Ida, intinya kami di sini datang hanya membawa sedikit apa yang kita apa berita, tapi mudah-mudahan menjadi kebahagiaan untuk anak-anak terutama yang ada di sini, dan semoga anak-anak kita ini nanti ke depan akan lebih ya, semoga diberikan yang cukup sehingga daya untuk hidup, daya untuk berjuang, daya untuk memberikan kontribusi tenaga kepada masyarakat itu akan terjadi dan akan bisa dimiliki oleh anak-anak kita. Itu jelas kalau beliau nanti menjadi salah satu pimpinan, saya yakin pasti akan peduli dengan anak yang lebih yakin. Kenapa? Karena beliau sudah merasakan. Nah, nanti akan menjadi salah satu motivasi untuk bisa berjuang dan untuk manfaat kita kepada saudara dan sekitarnya, terutama di Indonesia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi saya kepada teman-teman dari FKWKP sangat luar biasa. Mudah-mudahan kerjasama ini menjadi kerjasama yang baik, kerjasama yang kuat, sehingga Kabupaten Trenggalek akan lebih kuat, transparansi akan lebih jelas dengan adanya teman-teman ini, sehingga masyarakat juga bisa menikmati pembangunan yang ada tanpa harus dibelokkan kanan kiri. Kita sama-sama harus saling mengkoreksi, kita harus sama-sama saling membantu. Bukan kita benci dengan orang, tapi kita harus meluruskan yang salah sudah menjadi lurus, yang salah sudah menjadi benar, sehingga itu semua menjadi kebanggaan kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya belum menyampaikan dalam bagian yang terlepas yang mau dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pers Nasional. Semoga seluruh wartawan saat ini se-Indonesia diberikan kesehatan. Amin. Bisa melakukan sama dengan baik antara pemerintah, media, dan masyarakat sehingga terwujud kekompakan yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Prinsel. Amin. Dan lagi selamat ulang tahun Pers seluruh Indonesia. Ya, oke. Okay.